Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Ci. Hari ni cikgu nak share sikit berkaitan tentang Shah Shamsul Cerai Iraq. Puteri Sarah terkejut, benar-benar kurang ajar. Apa ceritanya? Cik Kia baru-baru ni ada jumpa satu video dari channel YouTube Viral TV yang sengaja bagi cerita palsu ya. Sebenarnya cerita dia tu tak adalah palsu. Elok je cerita yang dicuri dari Sinar Harian tu. Tapi disebabkan tajuk video dia yang entah apa-apa, itu yang Cik Kia panggil palsu tu. Dalam video tu dia bagi tajuk baru yang Puteri Sarah terkejut. Terkejut apa? Terkejut sebab Shamsul ceraikan bini muda dia, Ira Kaza. Sebenarnya apa yang terjadi ialah baru-baru ini Puteri Sarah pula yang tuntut nusyus dari Shamsul. Kalau tengok dalam artikel asal, Peguam Sarah bagi tahu yang tuntutan itu dibuat sebab sikap Shamsul yang tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga diorang. Tapi buat masa ni baru itu je yang Peguam Sarah cakap. Katanya kalau nak kongsi lebih-lebih tak boleh sebab hal masih belum selesai dalam mahkamah. Kalau ada yang tak tahu, bukan isteri je yang boleh nusyus ya. Tapi suami pun boleh kalau buat perkara yang langgar hukum syarak, macam pukul isteri dan tidak berlaku adil. Sekarang ni kes masih lagi belum berjalan, kena tunggu 14 Jun nanti baru kita boleh tahu hakim cakap apa. Itu pun kalau sempat nak selesaikan satu hari. Jadi itulah ceritanya. Dan macam korang perasan, tak ada pun cakap pasal Shamsul ceraikan Ira ke, Puteri Sarah terkejut dengan Shamsul ke. Jadi untuk korang, kalau tengok mana-mana video tu, hati-hati ya. Kadang-kadang memang macam ni, nak views kan? Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Kia, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.